Oh, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama saya hari ini KD daripada edisi khas di TV70. Pada petang yang sangat indah di dalam panorama pokok-pokok kawasan ini, saya di sini di Universiti Malaysia Perlis. Kita ingin membongkarkan tentang satu kes rasuah yang berlaku dalam kalangan pelajar di sini. Apa itu rasuah? Awak tahu apa itu rasuah? Awak tahu? Awak tak tahu kan? Saya pun tak tahu. Jadi, kita akan terus kepada satu situasi di mana dua orang pelajar yang terlibat dengan kes rasuah di universiti ini. Apa tunggu lagi? Rolling! Assalamualaikum. Ada orang, ada rumah? Ada. Semua ada? Semua ada. Tak, member kau tak balik? Member aku ada. Kau tahu yang aku ambil MVP kan? Tahu. Kau nak support aku? Tapi aku pilih si Farah tu sebab dia macam lagi okey je. Farah tak iya, dia perempuan. Kau support aku lagi. Sini, sini. Aku bagi duit. Ini soal, bagi banyak? Banyak. Bagi banyak, kau share dengan betul rumah. So, aku kena panggil semua orang lah. Undi kan? Cakap dengan orang lah. Kau cakap dengan orang. Bagi kau duit, kau share dengan semua. Boleh. Kau nak berapa? Aku 700. 700? Banyak juga kan ni. Lalu rumah kau ada berapa orang? 9. Macam ni. Kau nak kes ke kek lah? Kes. Tapi aku ada 300 je. Boleh lah. Lagi 400. Kita jumpa ni, kita bagi. Alright. Din. Din lah. Okay, thank you. Okay. Nama kau? Zul. Kau nak undi apa ni? MPP lah. Nama. Wan. Okay. Din lah. Okay. Nanti kita contact. Okay. Thank you. Ciao. Hello. Hello. Rizal lah. Ah. Yes. Aku tak bagi lagi kan. Duit selebih hari tu kan. Kau tak cukup lagi hari tu. Aku dah panggil ramai hari suruh undi kau. Oh, ramai bagus lah. Okay, tak apa. Kau free tak? Sekarang dah jumpa. Macam mana? Aku sekarang free lah. Okay, jom jumpa. Dekat tingkat 2. Kau free tak sekarang? Kat mana tu? Dekat pintu tangga tu kau masuk ke? Okey. Okey. Ciao. Okey, ciao. Ah, Wan. Oi, apa ya? Oh, salam bro. Okey, boleh salam. Janji kan? Aku dah panggil lah semua budak-budak suruh undi kau. Buat duit suka lah kau. Okey, boleh. Hey. Berapa banyak undi yang kau dapat? Banyak. Satu kos aku undi kau. Ya, banyak. Banyak. Aku tak menang, aku siap. Aku main, aku minta lagi. Menang je. Okey? Minta, okey. Minta. So, duduk balik. Bila-bila dah ubat, tak ambil kan? Suara dah tak ada. Nizam. Terima kasih.
Kau nampak budak tadi? Tak nampak lah. Tak nampak. Mana dia ni? Wah, naik panggung dia macam ni. Sini atas ni. Dah nak hujan ni. Jadi saya rasa kita patut tamatkan edisi khas pada episod kali ni. Betul tak? Betul tak? Okay, selepas situasi tadi, saya harap anda semua boleh faham apa itu rasuah yang sebenarnya. Selepas dua situasi ni, situasi pertama iaitu di antara dua pelajar universiti yang terlibat dengan rasuah. Rasuah ni boleh memakan diri kita sendiri. Jika anda melakukan rasuah, anda akan dikenakan hukuman. Tetapi jika anda dikenakan hukuman, belum tentu anda adalah seorang perasuah, betul tak? Okey, saya rasa itu saja daripada saya, daripada KD 770 edisi khas. Jumpa di lewat. Assalamualaikum. Bye-bye.